Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini mau bakalan masak tumis ya. Tumis ikan layang ya guys ya. Ikan layang ditumis pedas sama itu tomat hijau ya. Nah, ini bahan-bahannya sudah aku cuci semua dan ikannya sudah aku cuci. Itu ikannya segar ya, ikan segar ya guys ya, ikan layang. Nah, ini bahan-bahannya sudah aku cuci. Ini namanya ikan layang ya. Udah aku cuci, aku kasih garam dikit ya, nanti tinggal goreng ya. Nah, dibelah-belah ya, dibelah biar nanti itu bumbunya meresap ya teman-teman ya. Nah, ini ikan layang ya namanya, nanti ditumis pedas sama tomat hijau ya. Nah ini bumbu-bumbunya ya guys ya, brambang ya, brambang secukupnya diiris tipis-tipis, bawang secukupnya diiris tipis-tipis ya. Nah, ini satu biji cabai merah ya, diiris kecil-kecil ya, diiris kecil-kecil, nanti sekalian ditumis ya. Nah, ini cabai kecil ya, cabai hijau diiris kecil-kecil, serong ya. Ini cabai rawit merah diiris serong, sama 2 tiris jahe nanti ditumis sekalian. Nah, ini jeruk nipis nanti ditaburkan ke sini ya, biar enggak amis ya. Ya guys ya. Nanti mau digoreng ditaburkan airnya ya. Diperes, ditaburkan. Nah, ini tomat hijaunya tadi 4 biji ya. Ya guys ya. Beli di toko Indo. Nah, ini wah, cantik-cantik ya tomatnya hijau. Ini tadi 4 biji aku iris kayak gini ya. Sesuka selera Anda ya, mau diiris gimana ya. Nah, sesuka orang itu enggak sama ya. Ada yang mau diiris besar, mau diiris panjang-panjang. Kalau aku tadi 1 biji aku iris 4 ya. Jadi 4. Nah, ini kecap manis 1 sendok. Nah, ini Royco setengah sendok, sama garam setengah sendok. Nanti kalau udah dimasak, dicobain dulu kurang apanya dulu ya. Nah, ini. Nah, ini nanti digoreng dulu ya. Digoreng. Nah, ini jeruk nipisnya dikecerin di atas ya. Di atasnya biar enggak amis ya. Ini kan ya. Ya udah, terus dibalik ya. Dibalik. Nah, dibalik terus ini satunya ya. Dikecerin. Ya udah guys ya, sekarang mau dimasak dulu, goreng ikannya dulu ya. Udah. Nah, sekarang panasin tepanya dulu ya, kasih minyak secukupnya, mau goreng ikannya, ikan tadi ikan layang. Ikan layang.
Ya maaf ya, agak berisik dikit, mau buka penghisap minyak. Thank you.
kulit dulu ya, sama jahe. Nantinya belakangnya ya, belakangan aja. Tomatnya ya, sekalian dituangkan tomat yang dipakai. Satu merah ya. Kuenya sama garamnya ya, sekalian. Dioseng sampai tomatnya setengah matang. Yang tuangkan cabai merah sama cabai hijau. Kecap manis tuangkan ya. Kasih sedikit air.
kecap ya, kecap asin sedikit ya, kurang asin. Nah, ini guys ya, udah siap dihidangkan ya. Nah, udah diincipin, wah rasanya mantap, super pedas. Nah, ini guys. Sudah bisa dimatikan ya apinya ya. Nah, ini ikan layang. Tumis ikan layang sama tomat hijau ya, mantap. Sangat mengunggah selera ya. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment, ditonton sampai habis ya guys ya. Jangan di skip. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sekali lagi saya banyak terima kasih ya sama kalian. Semoga videoku sangat bermanfaat ya. Nah, ini guys, udah siap dihidangkan ya. Nah, ini tumis ikan layang sama tomat hijau ya. Yang super pedas. Wow, mantap ya. Bumbunya simpel ya, cuman brambang, bawang, cabai, tomat hijau, mantap.